Halo guys, ini dia Lexus ES300H Tapi ini yang varian pre lift. Sebelumnya udah pernah ya, yang ES300H yang facelift Ini yang varian pre liftnya. Mobil ini keluar tahun 2019 Ini udah kan dijual ya, harganya dia 950 juta, nego Pajaknya 14,6 jutaan, plat B Jakarta untuk unitnya ada di Matrix Motor di Bursa Otomotif Center. Untuk otak share-nya nanti saya taruh di description. Sebelum kita mulai kuncinya kayak gini. Dia sudah smart key. Ketika dikunci, dia spionnya auto folding. Ketika di unlock, auto folding terbuka ketika di unlock. Sudah ada rekamanatnya. Untuk detail detail headlamp Nah ini ya di previous lift beda nih headlampnya dia masih kita LED tapi masih single. Di sini dia lampu senjanya. Saya di sini dia bohlam kayak gini. Grillnya dia di sini ya dia ada grey. Di sini ya dia chrome. Ini kamera 360 bagian depan. Logo Lexus di sini biru. Ini di sini agak ini ya agak kegerian. Ini buat kona sasa depan. Velgnya pakai ban Brixton Turanza ya, t 005 a Untuk profil bannya dipakai, ini pakai 23545 ring 18. Finisinya kayak gini juga gun metal. sini ada kamera 360 lagi. Saya di sini spion, spionnya kombinasi ya. Yang di atas ini hitam, di bawahnya semuanya body. Yang pre facelift ini belum ada TSS ya. Begitu di facelift dia udah dapat fitur radar. Ini ya buat windowannya chrome. Dia juga sudah dapat sunroof. Halo di sini dia mau tarik dia semua body dengan akses marki. Saya kita ke dalamnya. Untuk door trim. Di sini dia kulit kayak gini. Handle di sini dia chrome. Memory seat di sini dia 3 slot. Speakernya sudah Mark and Levinson. Ini power posisi dia all auto. Di sini ada window lock, di sini central lock. Di sini ada add mirror yang sudah auto folding. Ada speaker, cup holder dan lampu ya. Ini logo Lexusnya. Joknya elektrik, ada pengaturan reclining, sliding, register kiri kanan, ini buat ini ya like supportnya dan ini ya lomba support like support sini dia elektrik ini tadi lomba supportnya transmisi di sini matic dua pedal berdegasnya sini organ ya ini buat buka kap mesin buat buka tangki dari sini ini buat buka bagasi ini ada bagian lutut ini lacinya kayak gini ya kecil nggak terlalu besar sudah ada HUD dan view kamera 360. List di sini hitam ya. Kisiasnya kayak gini. Dia ya, ada silver. Bahan dashboard sini dia soft touch. Saya so, coba kita nyalakan kondisi pintu terbuka. Nah begitu kita rem, tekan power, langsung ready ya. Jadi begitu nyala tuh dia nggak ada suara mesin karena dia hybrid. Ada logo iGS-nya. Speedometer di sini dia digital ya kayak gini. Ada blast monitoring, ini ada tangki, ada pengaturan kendaraan, ada tekanan ban. Terus ada rata rata konsumsi BBM, rata rata konsumsi BBM, sisa BBM, energi monitor tekanan ban terus ada kompas ada radio ini ada fitur cruise control informasi pesan terus di sini ada PKSA HUD bisa diatur ya ini HUD nya naik turunnya posisi bisa digeser-geser terus ada pengaturan kendaraan udah dapat belas monitoring, ini ada HUD sensor tendangan, TPWS, oli, ada pengaturan juga. Ini bahasa bisa diganti ya kayak gini, units. Terus speed meter juga bisa diganti ya, ada analog kalau nggak, digital kayak gini. Ini drive info, ada clock, ada pengaturan jamnya, ada color, tokometer setting, default setting, ini baik lagi ke odometer. Ini ada charge echo dan power. Di sini juga selain ada odometer, dia juga ada trip A ya sama trip B. Nanti ketika misalkan dia baterainya nggak mumpuni, dia langsung menyalakan mesin. Untuk di kanan sini dia saklar headlamp, dia sudah auto, ada saklar fog lamp belakang. Di sini untuk pensil tuh banyak kayak gigi. Ini ada ini ya, cruise control, ada modenya. Di kiri sini saklar wiper yang sudah auto dan bisa diatur untuk waktu. Ini juga ada wiper belakang. Ini tombol audio string switch sekaligus pengaturan MID. Satirnya kayak gini, dia modelnya tiga palang, kosnya kayak gini airbag juga dia lengkap ya sampai ke pilar untuk pengaturan setir sini dia elektrik dia teleskopik dan tilt ini ada odometer trip A dan trip B sama interface service ini buat brightnessnya nya kayak gini ini juga setirnya udah dijahit kulit dengan finishing back glossy ya kayak gini di sini ada buat mati stabil control ini buat mode berkendara ya ada sport ada eco dan normal kayak gini ya tuh ini ada bagian pilar di sini ada hand grip bagian pengemudi sun visor sini ada card holder ada vanity mirror dan lampu yang sudah LED dan di card holder tadi ada lampu baca kiri kanan dia sentuh LED ya semua ini buat buka sunroofnya ini yang tilt ya yang satu di sini nih atau nah untuknya kayak gini ini baca tengahnya Sapian tengah juga sudah auto dimming ini yang kayak gini ini jam head unitnya monitor ya kayak gini ini udah bisa navigasi, terus media, ada font, ada aplikasi, info di sini ada, eco ini ada, setup, general, bluetooth, semua lengkap sini ya, ada font juga sama vehicle, terus di sini ada climate front ini ada seat juga ada consigard kayak gini ada option ini ya ini ada hazardnya ini kisi AC 2 biji tadi ini jam analog AC di sini digital auto climate control dan dia dual zone jadi antar driver dan penumpang-penumpang bisa atur saudara masing-masing pengaturan semburan di sini lengkap ya sampai ke kaca depan front defogger divulgar. rear defogger di sini sirkulasi udaranya kayak gini auto climate -nya kayak gini temperatur paling dingin 18 ya kalau paling panas dia ini sampai 30an ya nah, ini 32 nih Nih kayak gini ya. Ini buat indikator alarm, ada media juga, ini ada volume. Untuk power dia tosnya di sini. Ini ada heater and cooler seat ya. Baik sisi driver maupun sisi penumpang juga sama nih. Tuh. Ini buat buka tutup tirai belakang. Kayak gini. Nih ya, kayak gini di sini ada slot CD-nya ini buat heater seat kayak gini ini indikator Mark Levinson-nya ada cup holder sama slot USB dan AUX dual USB ya transmisi di sini matic ya ada mode nya juga dan kalau saya mobilnya udah ada kamera 360 ini cuman kameranya lagi ke atas ya tadi karena bagasinya terbuka ini juga ada arah gerak stand nya kayak gini Ya selain the moderate tonic juga bisa diatur dari penosif. Ini ada full EV mode ya, sama buat auto hold. Ini buat navigasi menu. Terus di sini juga ada bahasa soft touch di armrest. Ada warna charging sama ini ya. Power kayak gini. Atau. Dan layaknya juga Lexus, dia ya ada ini ya. Ada buat pengaturan reclining, sliding dan di sisi ini ya penumpang kayak gini joknya kulit seatbelt sini dengan hand adjuster hand grip sini mau dari track sun visor sini lengkap dengan vanity mirror dan lampu ini ada bagian pilar ini ada sisi penumpang depan ini juga sama ya ada listnya kayak gini ini juga acunya sama ya soft opening. Ini banyak soft touch. Ini juga sama ya. Lisnya sini silver, grey Ini layout dari Door Trim. Sekarang kita lihat ke baris kedua, yuk. yuk kita lihat ke baris kedua. Di baris kedua sama kayak di depan. Untuk Door Trim sini bahannya kulit ya di sini sama aja juga kulit ini juga ada tirainya Halo di sini Jack speakernya sudah Mark and Levinson ini buat power window ada door pocket speakernya tuh di sini aja untuk di belakang dari base kedua lega banget ya ini juga ada siapa pakai pakai driver ini juga ada entertainment system bagian belakang ya kayak gini ya, kayak gini di sini ada kisah AC 2 biji ada slot USB ya type A 2 biji 2,1 ampere ada power outlet di sisi perempuan juga sama nih ada si paketnya di sini penggerak depan ya tapi satunya enggak terlalu tinggi dan ini layout dari dashboard dan dotrimnya Lexus ES 300H ini yang varian previous, previous lift ya, tahun 2019. Ini sunroofnya, yang di sini modelnya retract, ada hooknya. Seatpad situ dia rapi, headrest 33 gestable. Dia juga sama ya, ini bisa akses bagasi. Armrest di sini ada laci penyimpanan dengan dua buah cup holder di belakang sini cuma ada heater seat ya sama nih kursinya bisa di, recline kayak gini tuh untuk asli juga belakang bisa diatur nih jadi totalnya dia triple zone nih bukan dual zone ini buat ke head unitnya kayak gini ada multimedia info sama setup ini volumenya semua bisa diatur kayak gini kayak baris kedua dia masih ada space ya tapi nggak terlalu besar Oke yuk kita lihat ke bagasi belakang ini logonya hybrid di bagian bawah sini kram belakang dia juga sudah cakram ini pas posisi bagasi terbuka ya kayak gini ini ada hook juga ya ini ada aja penyimpanan untuk bahan serapnya tuh dia agak ngumpet di bawah tuh agak nggak kelihatan untuk di sini ada yang juga ya ini ada covernya buat ini buat bagasi untuk nutupnya juga dia elektrik bisa dari sini kalau kita kick sensor ya tapi pas mobilnya harus bener-bener kita tutup stopnya kayak gini ya dia sudah led, senya sini LED, ini lampu sianya ini lampu fog lamp belakang dan ini lampu mundur ini dia desain di belakangnya server all oh. Lexus ES 300h nih ya tahun 2019 yang pre facelift di sini buat buka tangkinya bisa tanpa timbal ya kayak gini di belakang sini dia dari defogger sekaligus antena model shark fin ini juga ada spoiler kayak gini untuk sisi penumpang juga sama kayak di driver joknya elektrik ada potrantik lining sliding register kayak gini ini buat lomba support ya dan ini layout dari dashboardnya secara for all dari perempuan apa kayak gini tuh untuk mesin sama kayak din juga ya kayak di Camry yang facelift kodenya A25A FSX dia 2005 cc 4 silinder nah untuk tenaga mesinnya sekitar 180 PS torsinya 221 Nm tapi kalau dikombinasiin torsinya dia 300 Nm ya. Baterainya dia di sini, ABS-nya ngumpet di situ. Untuk lampu mesin dia juga sudah dicat. Termasuk mesin dan sudah lengkap dengan peredam, sudah hidrolik di kursusnya kayak gini. Untuk drivetrain dia berpenggerak roda depan. Oke, nah bagi video saya mengenai Lexus ES 300H tahun 2019. Terima kasih telah menyaksikan sampai jumpa di video selanjutnya